Kabar terbaru, Pratama Arhan resmi gabung klub Jepang. Tokyo Verdy telah mengumumkan bergabungnya Pratama Arhan melalui unggahan Instagram klub pada Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022, peraih penghargaan pemain muda terbaik kejuaraan sepak bola ASEAN, Piala AFF 2020, tulis Tokyo Verdy. Pratama Arhan dipastikan akan bergabung melalui transfer permanen dari PSIS Semarang. Selamat datang dan selamat bergabung, Arhan. Agen Pratama Arhan, Dusan Bogdanovic pun mengumumkan melalui Instagramnya. Peraih penghargaan pemain muda terbaik kejuaraan sepak bola ASEAN, Piala AFF 2020, tulis Tokyo Verdy. Itulah ulasan dari kami, semoga sahabat Indonex Sport terhibur. Sebelum saya akhiri videonya, silakan klik tombol subscribe bila Anda menyukai video ini.